Masyarakat Bandar Lampung tak perlu bingung mencari spot wisata dengan pemandangan indah dan fasilitas menarik yang letaknya tidak jauh dari pusat kota. Salah satu tempat yang recommended adalah Umbul Helau. Letaknya di Jalan Wan Abdurrahman, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Di sini kita akan melihat hamparan aneka bunga jenis miana, dilengkapi dengan pondok-pondok yang tersusun rapi, serta aneka tanaman lain yang begitu tertata, sehingga membuat mata tak bosan memandangnya. Anak-anak pun akan betah di sana karena ada taman kecil yang berisikan kelinci-kelinci lucu nan gemuk. Hendro Irmawan, sang pemilik Umbul Helau ini menjelaskan, tempat ini mulai dibuka pada akhir Maret 2020, tak lama setelah pandemi COVID-19 mulai melanda. Namun secara bertahap ia tetap menjadikan lokasi seluas 1,5 hektar ini sebagai alternatif tujuan wisata dalam kota yang edukatif. Alasannya kita berangkatnya dari hobi ya, pasti berangkatnya dari hobi karena semua ini berangkatnya bukan disengaja, tapi memang kita punya kebun kecil 4x10 waktu itu. Ada kelinci, ada stroberi, kita lebih ke stroberi hidroponiknya waktu itu. Nah, disitulah lama-lama banyak pengunjung, terus akhirnya kita buka untuk umum. Ya. Nah, untuk Umbul Helau sendiri sebenarnya itu ekspansi dari taman kelinci sebelumnya. Umbul Helau itu unggul artinya satu kampung di tengah kebun gitu. Terus helau itu artinya cantik. Ya, kita sebenarnya ngambil nama Lampungnya sih supaya cacanya angkat lagi. Ya, kita karena memang kita berangkatnya dari kebun hidroponik itu sama taman kelinci, orang tuh banyak belajar tentang hidroponik awalnya gitu. Nah, untuk Umbul Helau sendiri karena memang kita masih COVID, jadi memang belum kita maksimalin untuk edukasinya. Jadi edukasinya bukan hanya orang lihat, belajar sendiri, orang tuanya ngasih tahu, bukan. Kalau di sini memang full kita edukasi. Jadi ada pembelajaran, tapi memang kita lebih ke sekolah untuk edukasinya. Biasanya ada outing kelas, nah disitulah kita ngisi materi, tergantung permintaan apa materi yang diajukan sama sekolah. Kalau emang nggak ada, ya ikutin ini kita gitu. Misal tentang hidroponik, tentang kelinci itu udah biasa. Tentang pertanian lainnya, gitu. Biasanya gitu. Hidroponik adalah cara bercocok tanam menggunakan media air. Tahap-tahap inovasi dilakukan Hendro untuk menjadikan Umbul Helau sebagai lokasi wisata dalam kota yang tidak membosankan. Bagi Hendro, kebersihan adalah faktor utama untuk membuat nyaman pengunjung. Selain itu, adanya fasilitas ATV menjadikan tempat ini semakin diburu pengunjung. Tarif masuk Rp10.000 per orang plus Rp15.000 jika ingin naik ATV tampak sangat terjangkau, bukan? Supaya tidak penasaran, silakan datang ke sini ya bersama saya, Muhammad Iqbal, selaku melaporkan dari Umbul Helau. Selamat sore.